Gimana, mau lanjut apa udah dulu? Terserah. Nah, ini udah mulai frustasi, nggak bisa-bisa. Oke, bro, ini dia oleh-olehnya. Oleh-oleh latihan parkir mundur. Waduh, ini nih lumayan nih. Harus ganti lampu belakang ya, batoknya nih pecah. Aduh. Pecah. Kalau ini baret sih bisa dipoles ya dikit-dikit. Oke, ini sedikit terbuka ya. Gak apa-apa, ini tinggal ngencengin. Ini poles, ini harus diganti. Tuh, rusak. Rusak. Iya, sama itu ya. Rusak. Aduh, ini nabrak tiang. Gimana dong? Oh, ya harus ganti ya. Harus ganti ya. Aduh. Oke, masa bro, kita latihan parkir lanjut. Kemarin baru parkir maju ke garasi, sekarang mau coba parkir mundur nih ya. Oke. Aduh, panas, panas guys, panas itu nemu duduk gue itu, mantap. Oke, mulai nih. Yuk, maju. Lurus, lurus. Nah, mulai serong, serong. Terus, lurus, lurus lagi, lurus, lurus, lurus lagi, terus. Nah, kalau bodi belakang udah nyampe ke apa, kira-kira di tiang yang itu, nah, ini masih kurang kan? Oke, kita kasih evaluasi. Nah, nih. Kurang dia barusan kurang sedikit maju ke nyerongnya, kurang sedikit maju, jadi kesini harus agak terputar setirnya, nggak langsung lurus. Dia punya perasaan gitu, saya kasih jarak aja nih, jalannya segini nih. Turun dulu lah, sini turun. Soalnya kalau area luas kayak gini, biasanya susah cari patokan. Nah, biar dia punya patokan. Ya. Jadi saya kasih tes, ibarat jalannya itu luasnya segini. Nah, jadi mau kebeblasan nih. Nah, jadi si jalan itu luasnya segini. Nah, ada luasnya. Jadi, nyerong, berarti nyerongnya bukan nyerong ke sini. Bukan nyerong ke sini, tapi nyerongnya ke sana. Nah, nyerong ke sana, agak jauh ke sana. Bodi belakangnya kurang lebih sejajar sama ini. Nah, terus setir, puter setir. Puter setir habis buat mundurnya. Oke, jadi karena tadi dia itu beloknya seenaknya gitu ya. Ancang-ancangnya seenaknya karena ini areanya luas banget. Makanya biar ada patokan, saya kasih batasan nih buat apa jarak areanya gitu loh. Nah, lihat. Oke. Set, serong. Serong. Bukan ke situ. Tunggu ya teh, ada batasnya nih. Tuh, ada batasnya. Ini siapa nih? Ya, ya. Kasih teori dulu. Nah, jadi ini kan luas nih. Nanti karena ini luas, jadi saya kasih batasan nih ya. Nah, yang ini nih ember tuh, itu batasan supaya nanti teka jongjonan tuh labas ke situ. Jadi bayangkan jalan itu hanya segini, ya. Begini, gimana caranya? Amih nanti masuk ke garasi itu. Nah, jadi teorinya. Ini mau dari sini, mau posisinya dari sebelah kanan atau kiri bebas. Tapi begitu nyampe ke muka garasi itu, ya, si mobil pepedin ke kiri, ke kanan dulu. Berarti kalau dari sini ke kanan dulu, udah mepet ke muka garasi. Nanti ketika ketemu sama tiang yang sebelah sana, kira-kira udah ketemu, mulai nyerong
kiri, nyerong kiri, nanti kan kelewatan tuh, kalau makin labas kelewatan. Nah, sebelum kelewatan, kalau bodi belakang sudah pas kira-kira sama tiang yang kanan ya, garis kanan, langsung setir putar habis. Nah, putar kiri habis berarti, nah, mundur itu. Hop. Oh no. Pencet. Pencet. Ulangi terus ya sampai bisa. Maju, maju, maju sampai muka serong kiri. Oke, serong kiri. Tadi serong kanan lupa. Nah, ini udah sejajar nih. Nah, udah sejajar. Coba putar setir habis. Ini saya nggak kasih tahu ya. Biarkan aja, saya ngira-ngira sendiri. Oke, tengok spion kanan kiri. Ya. Iya. Ya. Udah benar barusan tinggal masuk. Udah benar tinggal masuk, enggak bisa maju. Enggak usah. Kalau maju nanti tuh mentok ke sana. Tadi udah benar. Kenapa maju coba? Bruh. Aduh, ulangi, ulangi. Lurus. Lurus, lurus, hup. Lurus. Lurus. Aduh. Hampir iya ta. Astaga, nanti. Lurus. Biasa ya? Biasa ya? Gimana, mau lanjut apa udah dulu, terserah. Nah, ini udah mulai frustasi, nggak bisa-bisa. Gimana, ayo mau lanjut apa udah, terserah. Biasa, lanjut, oke. PP di kanan, serong kiri, iya, terus, terus, iya, banting setir, nah, yuk, nah, kan masuk dia kan, kalau benar teorinya pasti masuk, nah, sip banget, terus, lurusin, iya, nah gitu, mantap, mantap, kayak gitu Mi. Aduh, mantap Mi, gimana Mi, capek? Capek. Aduh, capek. Luar biasa ya. Jadi gini, kalau latihan mobil itu harus sabar, ekstra sabar, kalau enggak bisa-bisa frustasi. Aduh, oke okay, bro ya, jadi udah cukup bisa lah, lumayan, tinggal terus dilancarin nih. Nah, latihannya udah dulu untuk latihan parkir mundurnya, karena udah tadi udah cukup lama ya latihannya, dan sempat frustasi juga tapi akhirnya bisa ya. Oke okay.
Nanti kalau latihan lagi, kita bikin video lagi. Parkir, variasi yang lainnya gitu. Kalau kemarin maju, tadi mundur, kalau mundur cukup lumayan sulit soalnya kalau mundurnya beda sama yang maju-maju. Ya. Jadi harus ekstra fokus lagi. Oke, saya cukup sekian video saya kali ini. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.